Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita mau mencoba sebuah speaker 15 in asli serinya CJ1535. Nah, ini speaker harga 500 ribuan dari asli dengan spek magnet 60 OZ voice coil 3 in, impedansinya 8 ohm, bootnya 350 watt RMS. Oke, next, ayo kita coba saja. Ya, ini speaker dengan voice coil 3 in dengan harga yang paling murah ya menurut saya. Nah, ini dia teman-teman. Ini kita bisa bacakan untuk speknya. Untuk speknya ini, ya ini. Yang penting ini voice coil 3 in sensitivitas 98 dB ya. Ini wattnya ini yang paling pokok. Wattnya 350 watt RMS. Peaknya atau puncaknya di 700 watt ya. Jadi ini memakai ampli yang 500 wattan. Untuk respon frekuensinya di sini kita belum, di data sheetnya tidak diketahui ya. Nanti kita langsung coba saja karakter suaranya. Kita unbox dulu ya. Oke, jadi ini speakernya seperti ini teman-teman. Kita lihat untuk detailnya ya. Speakernya seperti ini. Di sini ada stiker asli seperti ini. Dan ada lubang angin ya untuk sirkulasi udara. Tertera juga untuk wattnya di sini 350 watt RMS, 700 watt maksimum ya. Ini model soketnya seperti ini, solderan ya, tidak jepitan seperti itu. Ini cangkangnya besi ya, bukan cor ya, besi. Kita lihat untuk daunnya teman-teman. Tapi ini murah sekali ya, dengan harga 500.000. Nah, ini teman-teman, untuk daunnya seperti ini. Daunnya ini belum di coating ya. Ini guratannya seperti ini, enggak tahu ini karakternya apa. Kita langsung tes saja ya. Oke, langsung kita tes saja, kita sambung-sambung dulu. Ini kita tes menggunakan power mixer asli, teman-teman. Oke, kita nyalakan
untuk power amplinya ya. Nanti ini stand settingan equalizer kita flatkan teman-teman, kita lebih mendekat. Jadi ini kita flatkan untuk equalizer ya, jadi biar diketahui nanti karakternya itu speakernya apa ya. Ini tengah-tengah semua, kita cari musik, kita cari musik yang bebas klaim ini dia ya. Oke ini teman-teman, kalau saya dengarkan ini karakternya low mid ya teman-teman. Jadi buat low bisa, buat mid bisa. Untuk high-nya atau tweeternya tidak terlalu terasa. Jadi untuk karakternya low mid ini kemungkinan ya teman-teman. Untuk lebih detailnya bisa diukur menggunakan smart life teman-teman. Ini saya tidak punya ya. Oke, sementara seperti itu dulu. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.